Assalamualaikum dan halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Rizihan Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips trik untuk iDevice teman-teman, yang dimana nantinya tips trik ini bisa menjadikan iPhone atau iDevice teman-teman itu penggunaannya bisa lebih keren dan lebih asik lagi, sehingga teman-teman lebih nyaman dalam beraktivitas kesehariannya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya picture in picture di aplikasi YouTube tanpa berlangganan, yang dimana kalau teman-teman tahu salah satu fitur iOS 14 yaitu kita bisa melakukan picture in picture di video entah itu dimanapun ya teman-teman, misalkan di Apple TV ataupun di Safari kita bisa picture in picture, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lain sambil kita menonton video yang sedang berjalan. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk bagaimana caranya melakukan picture in picture di aplikasi YouTube tetapi kita tidak berlangganan atau kita tanpa berlangganan. Jadi cara ini benar-benar gratis, aplikasinya juga gratis, bahkan salah satu aplikasinya kita sudah ada bawaan di setiap iPhone yang menggunakan iOS 14. Jadi langsung aja ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus punya yaitu aplikasi Pintasan, yang dimana aplikasi Pintasan ini seharusnya sudah terpasang di iPhone atau iDevice teman-teman ya, apalagi yang teman-teman menggunakan iOS 14. Tapi kalau misalkan belum punya atau mungkin teman-teman hapus karena teman-teman ngerasa nggak kepake atau kurang berguna bagi teman-teman, nah itu teman-teman bisa download dari sekarang ya, di App Store itu ada namanya Pintasan atau Shortcut kalau dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Dan teman-teman butuh satu aplikasi lagi, di App Store itu juga ada dan gratis, namanya adalah Scriptable. Jadi aplikasinya seperti ini ya, untuk ikonnya juga seperti ini, teman-teman tinggal download aja, ukurannya juga nggak gede. Kalau sudah, teman-teman di sini sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menyampaikan satu hal, yaitu di sini saya sama sekali tidak ada memodifikasi aplikasi dari YouTube-nya, dan juga saya tidak ada mendownload aplikasi-aplikasi yang sudah dimodifikasi, entah itu tweak apps dari AppFolio ataupun Tutubox ataupun dari aplikasi-aplikasi black market atau aplikasi dari third party app store ya, kayak misalkan yang kita bahas untuk mendownload Uncover dan Chimera kemarin ya teman-teman ya, saya nggak melakukan itu. Jadi di sini perlu teman-teman tahu juga bahwa aplikasi YouTube saya ini adalah resmi dari App Store. Jadi sekali lagi, ini bukan cara nakal atau cara yang ilegal ya teman-teman ya, tapi ini resmi dan kita memanfaatkan fitur yang ada di iOS 14. Jadi mungkin kalau teman-teman pakai Android itu kita harus mendownload APK modnya mungkin ya, atau bagaimana saya juga mohon maaf kurang paham. Tapi di iOS 14 ini Apple, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa di iOS 14 ini ada salah satu aplikasi yang diimprove habis-habisan, yaitu aplikasi Shortcuts atau Pintasan, yang dimana aplikasi Pintasan ini di iOS 14 sangat-sangat-sangat berguna banget. Mungkin di beberapa video ke depan saya akan memberikan tips dan triknya biar iPhone teman-teman itu bisa lebih keren dan lebih berguna, nggak cuman polosan seperti saya sekarang ini ya teman-temannya, dan juga ada widgetnya. Nanti mungkin saya ke depannya juga akan ngebahas tentang itu semua. Oke, jadi langsung aja tanpa panjang lebar lagi teman-teman, di sini langsung aja pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu apabila teman-teman belum sama sekali pernah memakai aplikasi Pintasan atau Shortcuts, yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu teman-teman masuk ke pengaturan, lalu teman-teman cari aplikasi Pintasan ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini teman-teman nyalakan atau aktifkan menu Pintasan tak terpercaya. Nah, di sini teman-teman nggak usah khawatir karena di sini adalah suatu hal yang aman ya teman-teman, nggak begitu krusial. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman, tinggal nyalakan aja. Nanti teman-teman di situ diminta untuk persetujuan beberapa hal, teman-teman tinggal setujui aja. Dan nanti teman-teman, kalau saya nggak salah dan saya nggak lupa, itu teman-teman diminta untuk menjalankan satu Pintasan. Nah, setelah fitur Pintasan tak terpercaya ini teman-teman sudah nyala, teman-teman langsung aja download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, setelah teman-teman klik, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman di sini tinggal klik aja dapatkan Pintasan. Nanti teman-teman di situ akan dilarikan ke aplikasi Pintasan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal scroll down aja, di situ ada tombol merah, klik tambah Pintasan tidak terpercaya. Dan ini sekali lagi ini nggak
masalah, teman-teman gak usah khawatir ya tentang keamanan dari aplikasi Pintasan ini. Setelah teman-teman terdownload, teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Pintasan, dan teman-teman di sini masuk ke Pintasan saya ini ya, di pojok kiri bawah ini di tabnya. Maka teman-teman di situ akan melihat satu Pintasan baru, yaitu YouTube VIP ya di sini ya untuk namanya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan sudah ada, itu artinya teman-teman sudah bisa melakukan picture in picture di aplikasi YouTube tanpa berlangganan. Caranya sebenarnya sangat mudah banget ya teman-temannya kalau misalkan udah terpasang. Jadi di sini teman-teman ada beberapa cara biar teman-teman bisa melakukan picture in picture dari YouTube di iPhone atau di iDevice teman-teman. Yang pertama yaitu di sini misalkan saya membuka aplikasi YouTube ya teman-temannya. Mungkin biar nggak kelamaan juga, mungkin saya bisa menggunakan video dari saya aja ya teman-temannya. Misalkan di sini tentang update iOS 14.3 yang barusan saya bahas atau yang baru aja saya upload kemarin ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman caranya yaitu di bagian videonya ini teman-teman klik tombol titik tiga ini ya teman-teman ya. Intinya konsep dari picture in picture di cara ini yaitu teman-teman butuh yang namanya URL dari video yang pengen teman-teman tonton sebagai picture in picture. Misalkan di sini video ini teman-teman tinggal klik aja bagikan. Nah setelah itu teman-teman di sini ada dua cara juga. Yang pertama yaitu copy link. Jadi teman-teman dapetin link dari video yang pengen teman-teman tonton sebagai PIP atau picture in picture. Atau teman-teman kalau nggak pengen ribet, teman-teman di sini di bagian paling kanan ini ada lainnya. Lalu teman-teman scroll aja ke bawah, yaitu ada YouTube PIP. Nah teman-teman tinggal klik aja. Ini biasanya atau seharusnya ini bisa teman-teman ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ya, saya di situ bisa langsung masuk ke aplikasi scriptable-nya. Lalu ketika saya klik home atau balik ke home screen, di sini bisa teman-teman lihat semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang saya ketahui tentang seperti ini ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa aplikasi YouTube saya sudah resmi rilis beberapa hari yang lalu. Jadi ini adalah hal-hal yang benar-benar saya ketahui secara pribadi ya teman-teman. Videonya juga sudah berjalan dan teman-teman bisa sambil melakukan aktivitas lainnya. Misalkan teman-teman sambil buka Instagram gitu kan, atau misalkan teman-teman pengen buka Safari, pengen baca apa gitu kan. Nah, itu bisa banget karena di sini video yang diputar secara picture in picture ini basicnya atau berjalannya yaitu berjalan di aplikasi scriptable-nya, bukan di aplikasi YouTube-nya. Jadi, seandainya YouTube dari teman-teman ini di close, itu juga nggak masalah. Tuh, bisa teman-teman lihat aplikasi YouTube saya udah saya close dan videonya di sini juga masih bisa saya putar ya teman-teman ya. Tapi misalkan teman-teman di sini tutup untuk aplikasi scriptable-nya, maka video picture in picture di sini teman-teman pasti akan ketutup juga karena YouTube atau video yang diputar secara picture in picture itu berada di aplikasi scriptable dan bisa teman-teman lihat videonya juga ketutup karena scriptable-nya saya tutup barusan. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk cara melakukan atau cara picture in picture di aplikasi YouTube tanpa berlangganan. Nah mungkin teman-teman suka banget ya yang dengerin podcast atau teman-teman nonton live, yang dimana kalau misalkan teman-teman nonton live itu nanti akhirnya teman-teman gak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi teman-teman cuman stay di aplikasi YouTube aja kan, yang mungkin teman-teman gak berlangganan premium di aplikasi YouTube. Nah maka dari itu dengan cara ini memanfaatkan aplikasi Pintasan di iOS 14, teman-teman bisa multitasking sambil teman-teman nonton YouTube, yang dimana tuh keren banget sih ya. Saya ketika tahu cara ini tuh saya kayak, wow ini keren banget teman-teman ya, fitur iOS 14 aplikasi Pintasannya yang udah diimprove habis-habisan oleh Apple ini ternyata sangat banyak banget impactnya buat kita-kita semua yang menggunakan iPhone yang berjalan di iOS 14. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini teman-teman bisa mengerti ya teman-teman ya, dan juga semoga aja bermanfaat juga dan
teman-teman juga semoga bisa terbantu juga dengan video saya kali ini. Dan mohon maaf kalau misalkan tutorial ini mungkin agak ribet atau agak membingungkan ya. Nah itu teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar apa yang membingungkan dan tentang bagaimana cara-caranya yang mungkin teman-teman masih bingung. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like video ini apabila video ini bermanfaat dan juga membantu buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman lainnya mendapatkan informasi-informasi tentang yang teman-teman ketahui. Dan juga jangan lupa pastinya untuk subscribe juga untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang, dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video-video baru. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, dan ya Rizian Channel pamit. Have a nice day and bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum.